namanya Litujun Ting. Lagi-lagi Ratri Semargi bergerak untuk bergerak sedikit pun cepat dan selamat kembali selesai untuk dikembang sebuah pagi. Maksimal kembali ke area pemain dari Pemirsa. Di mana
terima dari seluruh pemain timnas muda Indonesia. Lepas kembali 1, 2, 3 angkat tinggi. Yes, cinta kita Masera. Angkat tinggi dari seluruh Hera. Primo. 1, 2, 3 tangannya ke belakang. Apa yang terjadi kembali? Lagi-lagi Dale. Yes, kita pasang. Aduh, aduh. Lagi-lagi kembali kembali. Matanya jarang berkedip sekali, kompornya sekaligus tuntunan. Tampaknya kembali bagaimana nomor pun 20 sweeper. Aduh, konsentrasi maksimal. Senyummu mobil sudah rekor. Nampaknya kembali kita lihat pemain dari pemerintah. Dimana kembali kita lihat dari sahabat. Yes! Anjir!
13 lawan namanya kembali. Kita lihat apa yang terjadi. Nomor 12 lawan di bergerak mundur ke belakang. Dengan poin 15-8. Kolera yang dipakai. Pakai Miha dan center blast. Konsentrasi maksimal. Dapat kita bagi dari kepala awal dan kepala awal. Tadi ada di luar suami yang terus. Dia penonton mesti mana dahai dia. Luar suami bakal cabut. Ataupun tidak berbicara sedikit pun. Lagi-lagi kedatangan seri kedatangan
Berapa manis Anissa? Umpannya terlalu dalam yang kurang maksimal dengan poin 14-20. Dapatnya kembali berjalan menerbang. Satu kembali nomor punggung 8. Dengan postur tubuh yang sangat menarik ada Alfaminya. Lagi-lagi Alf yang ke belakang. Lepas Dela. Satu kembali dengan koyakan TikToknya sangat sering sekali saya dilihat di TikTok. Hari ini di hadapan saya oleh Sewa Barato Sewa dan Malaysia saat Tompi dalam pelabas pesan Queen Rocks dan lapar rewes sekali pun Bledos 1, 2, 3. Rangin Baja segudang prestasi diraih daripada pemain Bandung Bang PCW tanda mata Rani S dalam koyakan tangan di atas angkasa. Tidak perlu banyak janji namun perlu cincin melingkar di jari. Baik saudara, lepas kembali lagi-lagi kembali bagi Sofia Dewi Cuy. Lagi-lagi kembali ada seorang siapa di sana Kepita Aprilia. Sebuah pasal tajam daripada nomor punggung 5 nomor punggung 6 yang patut kesempatan dan berpemain dari sebuah pertandingan. Sofia Dewi lagi-lagi Yasmin masih kembali Rani sedikit berbahaya. 1-2 dia ke belakang. Sisa libero apa yang terjadi satu kali yang terjadi dua kacang dibiarkan lepas kembali bercakap sama Ratri akan dimudahkan sama Retasya atas yang dulu menulis bersama Wati Rr 11-21 11-21 nampaknya Ratri Kasar kembali kabar pengenang bergerak seperti sektor akan diisar libero tidak berhasil kecil. Lagi-lagi kalah berdepan 1-2-3 kembali dia pinta arai. Lagi-lagi kalah kalah Primoir Kacang kembali cepat dimaksimal kembali pada cepat-cepat alam 22-17 22-17 22-17 sampai kembali kita lihat apa terjadi perhatian besar. 1-2-3 akan dikembangkan sertika. Lepas kembali 1-2 kacang kali ini akan terdekat dari pada berdukung 3 siapa-siapa Arya Anastasia. Baik kembali bergerak Devita Aprilia. Si cantik jelita nampaknya Devita lepas. Berbahaya kembali sang libero angkat tinggi luar biasa satu Yasmin. Dibiarkan kembali 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 sudah mengenai Paris Beralia. Hingga satu poin kembali bertambah menjadi 19-22 masih Devita Aprilia. Luar biasa kepada para pemain sebagai percibaku terlihat jelas dari atas ini para pemain bahwa saja luar biasa dan tadi permainan yang sangat menarik. Keringat-keringat segar atau darah-darah sudah mulai membasmi muka di pertandingan. Penyisian nampaknya konsentrasi maksimal. Kembali kita lihat apa yang terjadi perhatikan saat bergerak kembali sendi Vita Aprilia bang. 1-2-3 akan kenakan Zita dan Tansang Ligero kembali dapat pusat dengan sepulai Rasul Aurel selagi lagi kembali satu poin bertambah. Lampu kuning menyala. 23. Baik kembali 23 nampaknya berada langsung lepas. Berbahaya kembali mencapai langsung lepas. Terbaik semua pas sudah jadi perhatian. Cinta di tengah laut kembali cukup berada. Lagi-lagi kenapa 1-2-3 lagi-lagi kasih hati. Perhatikan sesaat. Bisa kembali menempuh empat pergerak ada tsunami rasuci. Lagi-lagi angkat 1-2-3 isen dan uang nyawa alai. Lagi-lagi ke belakang. Orang-orang depan lagi serang berhenti. Lagi-lagi orang-orang depan. Ya, seru.
mantri ke bapak. 1-3 ketiga peribor. Lagi kebakar. 1-3 Ningar. Ningar. Sebagai pemain dari Platform Jabar, jadi sebagai pemain Jabar juga di 2021, pemain yang satu ini menjuarai di PON Papua bersama PON Jawa Barat. Nampaknya kembali kita lihat apa berjalan konsentrasi sinar dan apa berjalan. Rame-rame ngambil banyak para penonton berjibaku dan hati-hati para penonton, hati-hati karena lapangannya cukup sempit, hati-hati.